Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Eng Suhara. Pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Iren dari PT Midas Indo sebagai moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Untuk materi webinar hari ini mengenai perencanaan struktur cable stay, bridge curve in plane dengan mengambil studi kasus pada jembatan Sei Alalak di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dibawakan oleh Bapak Eeng Suhara, founder dan sekaligus Presiden Direktur dari PT Maratama Cipta Mandiri. Dan saya perkenalan singkat mengenai software Midas dulu ya Bapak dan Ibu Oh, sekalian. iya. Perkenalan singkat mengenai software Midas. Untuk software Midas sendiri berasal dari Korea Selatan dan juga sudah mempunyai 6 branch office di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, di Rusia, di China, India, Jepang, dan juga di UK. Dan kami di sini, Midas Indo merupakan distributor tunggal di Indonesia sejak tahun 2011. Midas sendiri adalah software family, program yang dimana antar software struktur dan juga geoteknik itu dapat saling berinteraksi sehingga disebut software family program. Pada Midas sendiri dibagi menjadi beberapa software. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada building, ya itu menggunakan Midas Gen, Midas Engine, dan juga Midas Design Plus. Kemudian ada Civil atau Bridge dengan menggunakan software Midas Civil atau Midas VANX. Kemudian juga ada Geoteknik, yang di mana Bapak dan Ibu menggunakan Midas GTS NX dan Soilworks. Karena kita akan membahas jembatan, contohnya ada di Indonesia sendiri, ada aplikasinya di Pulau Balang yang terletak di IKN. Kemudian ada Aji Tulur di Kutai Kalimantan. Kemudian di luar negeri sendiri, di sini ada contohnya Sutong Bridge yang merupakan jembatan terpanjang ketiga di dunia yang didesain menggunakan Midas Civil. Midas Indo memiliki beberapa event seperti ada seminar seperti pada saat ini, kemudian ada workshopnya. Workshopnya di sini dengan PUPR kemarin. Kemudian webinar seperti pada saat ini, kemudian ada training untuk software Midas-nya juga, dan juga kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung mengecek atau mampir ke website kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai software kami. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materinya Bapak Eeng, di sini juga kita telah hadir Bapak Andi dari PT Midas Indo yang akan sedikit memberikan pengantar singkat mengenai webinar pada pagi hari ini kepada Baik, makasih Saudari Iren. Pak Eng, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Pertama-tama kami dari Midas Indo ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk acara webinar expert seperti hari ini. Terutama terima kasih kepada Pak Eng yang sudah menyempatkan waktu untuk menyusun materi dan membagikan sedikit pengalaman terkait penggunaan software Midas untuk proyek-proyeknya, dalam hal ini adalah untuk jembatan Sei Alalak. Nah, kami harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini selalu meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita terkait penggunaan software seperti apa, termasuk juga dapat meningkatkan engineering judgment dari kita para engineer-engineer yang terutama bergerak di bidang infrastruktur atau pemerhati jembatan di Indonesia. Nah, mungkin kurang lebih pengantarnya hanya singkat seperti itu saja. Kami harapkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, sehingga semuanya dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian Bu Iren, terima kasih. Terima kasih Pak Yeng sekali lagi atas waktu dan kesempatan diberikan untuk mengisi acara kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi untuk sambutannya memulai webinar kita pada pagi hari ini. Dan juga sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, jadi kita pada hari ini ada formulir kehadiran, jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek nanti di kolom chat untuk mengisi formulir kehadiran. Dan juga jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai materi webinar hari ini, Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi pada kolom chat yang nantinya akan saya bacakan pada sesi tanya-jawab yang akan kita diskusikan atau kita tanyakan dengan Pak Eng Suhara.
Mungkin sebelum kita masuk ke acara webinarnya, sebelum saya persilakan Pak Eengnya, mungkin saya perkenalkan profil singkat terlebih dahulu ya Pak, mengenai Pak Eeng Suharanya. Jadi Bapak Eeng Suhara merupakan founder dan juga presiden direktur dari PT Maratama Cipta Mandiri, dan kemudian Bapak Eeng Suhara ahli di bidang teknik sipil, terutama ahli dalam jembatan, jalan, dan juga dermaga. Nah, untuk saat ini di PT Maratama sendiri sudah banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pak Eeng dan juga tim seperti Jembatan Cipada dan Ciujung di Cipularang, Jembatan Tayang, kemudian Jembatan Musi 6 di Palembang, ada juga Jembatan Holtekam di Jayapura, dan beberapa ruas tol Trans Sumatera, dan masih banyak lagi. Itu dia beberapa perkenalan singkat dengan Bapak Eeng Suhara, dan untuk tidak memperlama waktu lagi, saya persilakan untuk Bapak Eeng untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak. Baik, Bu Yaren, Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini saya diundang oleh Midas, nah ini kira-kira topiknya adalah aplikasi Midas Sipil ya pada pernya struktur untuk kabel stay, dan yang disampaikan Pak Indah kabel stay-nya adalah kebetulan curve in plane melengkung gitu ya. Nah ini saya ambil studi kasusnya untuk jembatan Sealak yang sudah selesai dibangun 2 tahun yang lalu ya dengan PT Wika dan Panji. Sebelum masuk ke operan, barangkali saya mau cerita Midas dulu, Bu Iren, Pak Andi. Jadi saya tuh udah cukup lama ya sebelum Midas Indo menjadi agen di Indonesia. Saya udah kenal ini sejak tahun 2006. Jadi 2006 sampai 2011 saya udah menggunakan Midas juga gitu ya. Cuman waktu itu karena belum ada agen, saya juga nggak tahu beli softwarenya kemana. Baru pada tahun 2011 saya beli. Ya, jadi pas seperti pas pertama ini ya, pas pertama Midas Indo berdiri, saya langsung beli itu versi 2011. Baik. Jadi sudah banyak sekali yang saya gunakan Midas ini ya. Jadi tahun 2006 tuh saya lagi booming-boomingnya memproklamirkan ada flyover-flyover yang saya kerjakan dengan multiple solar system. Itu semua saya pakai program Midas apa Midas. Jadi kenapa saya pakai program Midas? Karena memang ini interaktif ya, software interaktif, kemudian Betul, Pak. baca outputnya juga sangat mudah. Karena waktu itu yang sering dipakai kan untuk SAP, apa SAP, SAP berapa ya, SAP 2000 ya. Ada juga untuk yang jembatan itu RM gitu ya. Nah kemudian setelah saya lihat software Midas ini, ternyata ada suatu pola pikir yang sama dengan SAP. Jadi cara membaca hasil, cara membuat input itu juga sangat ini ya familiar lah, tidak terlalu sulit gitu ya. Nah kemudian kenapa saya waktu itu mulai Midas juga fasilitas-fasilitas di Midas waktu itu memang sudah ini ya sudah ahead dari software yang ada. Misalkan waktu itu kan belum ada masalah staging contraction, kemudian di program yang lain ya, kecuali di RM waktu itu. Jadi karena karena untuk jembatannya terutama untuk jembatan yang panjang yang kita perlu simulasi dengan staging contraction, maka saya menggunakan Midas. Nah kalau sekarang Bu Iren, saya sudah punya Midas Gen, sudah ada juga kan, sudah beli software apalagi itu Midas JTS ya, sudah akan beli juga, bahkan untuk yang Midas Setting sudah nambah, dan insya Allah nanti kalau ada rezeki mau nambah lagi Pak Andi, seperti itu ya ininya. Oke, baik, mungkin saya langsung ke materi. Jadi dari 2006 banyak yang saya kerjakan tadi, salah satunya ya yang besar yang sekarang cukup dikenal itu kan ada jembatan Holtekam, kemudian Kendari juga ya, jembatan kabel stay juga tuh. Kemudian yang baru-baru dibangun yang cukup ikonik adalah jembatan Sealalak ya, alhamdulillah sudah dibangun. Baik, itu intro dari saya. Mungkin saya masuk ke materi pembahasan. Nah, jadi kira-kira yang mau disampaikan adalah pertama konseptual perencanaan jembatan kabel stay. Nah, jadi apapun softwarenya, jadi software ini kan sebenarnya semua sebagai alat bantu untuk kita membuat simulasi gitu ya. Jadi terlepas dari susah atau mudahnya software tersebut digunakan, tapi tetap menjadi yang pertama adalah di wawasan kita atau di pengetahuan kita itu harus tahu dulu secara mekanika apa secara mekanika teknik bagaimana suatu sistem struktur ini kita mau desain ya. Ini yang kita sebut dengan konseptual. Nah, jadi yang pertama saya akan sampaikan dulu konseptual terkait dengan perencanaan jembatan kabel stay. Nah, kemudian dari situ
Ya tentu sebelum pakai software juga kita harus paham dulu bagaimana sih suatu sistem struktur kabel setia ini kita analisis gitu, apa saja yang perlu kita tinjau ya. Ini memang di MIDA sendiri sudah banyak dijelaskan urutan-urutan kerjaan terkait dengan analisis dari jembatan ini. Kemudian fasilitas di MIDA sipil ini memang untuk mempermudah. Jadi tanpa MIDAS pun saya bisa mengerjakan. Jadi kalau zaman dulu katakanlah seperti unknown load factor gitu ya, dengan software yang lain saya bisa melakukan, cuma ya ruwetnya minta ampun karena saya mesti apa namanya step by step. Misalkan saya kasih dulu unit load, kemudian habis itu saya catat manual deformasinya berapa, kemudian apa dampak dari penarikan tersebut ke titik yang lain seperti apa, kemudian target deformasi yang mau kita capai seperti apa, baru saya buat inverse matrix, baru saya dapatkan gaya untuk masing-masing kabel. Nah, untuk sekarang ini dengan ada MIDAS sipil, saya tidak perlu melakukan itu lagi. Dan saya kira mungkin waktu sangat bisa lebih efektif gitu ya. Dan yang jelas apa memori tidak terlalu kepake untuk menghitung angka-angka karena semua angka-angka sudah di apa dibantu di kegiatan MIDAS. Nah, kemudian setelah itu sudah tentu kalau kita merencanakan jembatan, kita harus tahu dulu geometri jembatan seperti apa gitu ya. Ya bentuknya, ya lebarnya, ya jarak antar pilon dan lain-lain, terus harus paham dulu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian satu hal yang penting lagi adalah kenapa saya perlu software MIDAS ini. Ini masalah contraction state analysis. Jadi kalau untuk jembatan yang panjang ya kan, atau daerah yang apa yang susah untuk dilakukan dengan full shoring, ini kita perlukan staging analysis ya. Jadi kita melakukan analisis bertahap, jadi kita melibatkan geometric nonlinear ya kan. Jadi apa nanti outputnya adalah terkait dengan pre-camber, terkait dengan daya-daya yang harus kita cek selama apa selama konstruksi, terkait juga dengan kapasitas penampang kita yang harus kita cek gitu ya. Jangan sampai untuk kondisi final misalkan semua tumpuan sudah kita pasang ya, bisa jadi itu baik-baik saja dan nanti akan terjadi pada jembatan kabel stay ini. Nah, tapi misalkan selama pelaksanaan kita melibatkan suatu alat yang berat, nah itu kita harus simulasikan bagaimana kita mengecek kapasitas penampang dari masing-masing tahapan ini, dan itu memang harus kuat. Nah, kemudian dari situ kita berbicara masalah camber, karena pada akhirnya jembatan ini harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan desain gitu ya. Jangan sampai misalkan apa di desain kita itu secara secara plan misalkan melengkung, ternyata misalkan jadinya lurus, atau sebaliknya yang desainnya lurus menjadi melengkung, itu menjadi suatu yang sangat apa tidak diharapkan ya. Kemudian mungkin masuk lagi ke review model. Nanti saya coba buka model MIDAS-nya aja. Dan yang terakhir adalah diskusi dan kesimpulan dari studi kasus terkait dengan perencanaan jembatan kabel stay curb in plan ini ya. Karena agak beda dengan jembatan lurus. Ini saya sudah mengerjakan beberapa yang lurus, tapi untuk yang jembatan lurus ini ternyata banyak hal yang harus diperhatikan. Kira-kira itu urutan yang mau saya sampaikan. Oke, saya masuk dulu ke apa sebetulnya disebut dengan apa jembatan kabel stay ini gitu ya. Nah, itu pernah dipopulerkan tahun 2000 oh 2000 2000 ya, tahun 90-an ya, oleh Profesor Wiratman. Itu disebutnya jembatan cancang kabel. Jadi cancang itu ternyata karena Pak Wiratman orang Sunda, cancang itu diikat. Nah, jadi ini jembatan diikat oleh kabel gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa yang populernya disebut dengan kabel stay bridge. Nah, jadi kabel stay bridge ini adalah suatu sistem struktur apa namanya. Jadi kalau dilihat di sini, itu kan kita ada batang yang horizontal, yang ini ya. Nah, ini kita namanya adalah standing girder. Kemudian ada yang vertikal. Nah, ini ada dua, bisa tiga, bisa empat ya. Batang vertikal ini kita namakan tower atau pylon. Kemudian yang terakhir adalah apa namanya? Kita punya kabel ya, kabel stay yang menyambungkan antara pilon dengan si gelagar ini. Nah, adapun kita bicara dengan pile cap, bicara dengan pile atau fondasi dan soil, adalah saya kira setiap struktur juga memiliki ketiga elemen ini ya. Ada pile cap, ada pile, ada soil gitu ya. Nah, tapi yang ketiga pertama ini adalah menjadi suatu ciri khas dari jembatan kabel stay, di mana ini apa namanya, ada tiga elemen struktur ya, jadi deck yang batang horizontal, kemudian kabel, kemudian pelon. Nah, kemudian kalau kita lihat kabel itu sesuatu elemen struktur yang kita idealisasikan sebagai tension only ya, tidak bisa menerima tekan gitu loh. Jadi maksudnya ini semua juga akan menarik ke arah sana ya, akan menarik ke arah sana. Nah, itu akan memperpendek support dari si
si gelagar ini. Ya tentu kalau kita bicara apa namanya, kita proyeksikan gaya-gaya kabel ini akan menjadi ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. Nah, tapi walaupun demikian, ini kan kabel bukan suatu tumpuan yang sangat yang fix, tapi dia juga punya apa namanya fleksibilitas. Ya, nanti bisa kita lihat bentuk bidang momennya seperti apa. Nah, jadi stepping leader atau gelagar ini nanti akan menerima gaya aksial tekan ya. Jadi yang ini nanti akan aksial tekan seperti ini. Seperti ini nanti apa namanya baru yang di closure tidak menerima aksial tekan. Nah, kemudian kalau untuk pilon jelas ini akan menerima tekan semua ya. Jadi kabel sebagai elemen tarik, pilon sebagai elemen tekan, kemudian gelagarnya itu berperan nanti sebagai elemen lentur atau kena bending moment dan aksial tekan juga. Terkait dengan gelagar ini ya, gelagar ini. Nah, jadi material yang gelagar ini bisa jadi boleh pakai beton ya kan. Kemudian boleh pakai baja juga. Jadi tergantung terhadap apa namanya. Jadi dalam desain itu kita ada namanya yang cost efektif ya, biaya yang efektif dan optimal gitu. Jadi tidak bisa kita mendesain suatu bagus, kuat tapi mahal ya. Tapi tetap secara engineering kita harus bicara masalah cost gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau untuk jembatan kabel dengan main span di sini ya, main span kurang dari 500 meter itu pada umumnya sih bisa masih menggunakan beton. Nah, kalau dalam bidang itu sepertinya karena kita berbicara juga tegangan selama erection, selama apa conversion stage gitu ya, selama service itu barangkali yang lebih dari 500 sepertinya harus menggunakan material baja ya. Nah, tadi yang seperti tunjukkan di mana di Pulau Balang itu bentang tangannya kalau tidak salah 450 ya, dari itu yang desain apartemen sendiri. Nah, kemudian dari bentuknya, di gelagar itu bisa berbentuk tertutup ya, kalau plat baja kita namakan ortopik atau box tidur beton. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk terbuka, ini yani bisa jadi terbuka itu ada framenya, kita selalu ada balok pinggir atau S beam, kemudian S beam itu disambungkan oleh cross beam ke arah melintang, nah baru slabnya itu menumpu di atas cross beam ya. Jadi slabnya karena kita tipis rata-rata 30 cm sehingga kita memerlukan apa namanya cross beam. Oke, satu kata kunci lagi adalah sistem keseimbangan antara kabel, pilon dan deck ini tidak close form. Jadi close form itu gini. Close form itu kita harus melibatkan trial and error untuk mendapatkan suatu keseimbangan. Nah, jadi gini, jadi setelah kita membuat prelim dari gelagar ini tentu di sini punya dimensi. Nah, dimensi ini hubungannya dengan inersia, kemudian dengan kekuatan aksial, jadi punya EA, punya EI ya. Nah, ini juga pilon juga sama. Nah, kemudian kalau untuk kabel itu punya E dan punya A ya, punya kekuatan aksial tarik seperti itu. Nah, jadi artinya saya harus mendefinisikan dulu suatu syarat batas yang pada umumnya sekarang saya suka pakai deformasi di deck level ya. Di deck level misalkan saya kasih batasan deformasi pada saat kondisi final stage, penjematan jadi sebelum ada beban hidup ya, itu kita kasih batas misalkan plus minus 5 cm. Nah, nanti kita harus mencari untuk batas tersebut berapa sih gaya kabel yang diperlukan untuk apa menarik dengan kondisi spasi kabel stay dan apa jumlah kabel yang kita siapkan seperti itu kira-kira. Baik, ini prinsipnya ya. Nah, kemudian yang kedua saya masuk kepada masalah tatanan kabel ya. Jadi tatanan kabel ini ke arah transversal. Jadi lihat di gambar sebelah kanan itu ada yang single plane. Single plane ini misalkan di Bandung ada Pasupati ya, itu sebagai single plane. Jadi apa namanya decknya merupakan box, kemudian di median kita pasang kabel ya, prinsip sama. Jadi kalau single plane dengan double plane ya apa kalau single plane berarti jumlah kabelnya kira-kira akan dua kali lipat lah, karena dia harus memiliki kekuatan aksial yang sama ya untuk mendapatkan suatu settingan koordinasi yang sudah kita harapkan gitu ya, kita share. Nah, kemudian ke arah longitudinal juga ada beberapa tipe ya, ada hal, kemudian ada fan, kemudian ada radial ya, ada radial seperti itu. Nah, jadi memang ini masing-masing tipe juga punya keuntungan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kalau ini memang secara mekanik teknik bagus nih, jadi sudut kabelnya sama. Nah, kalau sudut kabel sama itu sangat efektif untuk jumlah kabel, karena kabel itu sangat mahal sekali. Jadi memang kita mesti
mengoptimasikan jumlah kabel dan dampaknya terhadap perilaku gelagar kita gitu ya. Nah, jadi ini secara mekanika ini bagus, cuman secara penampakan kurang bagus. Nah, kemudian ini yang radial, yang ketiga radial. Ini juga penampakannya bagus, kemudian apa namanya secara mekanika juga cukup bagus gitu ya, dan ini juga pilon bisa lebih rendah. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah detailing di sambungan di sini, di pilon sendiri. Ini kan ini numpuk menjadi suatu di satu titik ya. Di beberapa tempat seperti di Hong Kong itu ada suatu jembatan yang seperti ini, memang detailing di sini menggunakan apa pilon headnya menggunakan baja gitu ya, kemudian dikasih apa ya guide pipe-nya kita sambungkan ke pilon head dan di situ menjadi numpuk semua. Apa namanya ini masalah detailing. Nah, yang cukup menderat yang sering saya gunakan adalah gunakan yang tipe fan ini. Jadi fan ini adalah gabungan ya, gabungan antara hub dan radial. Jadi apa sudutnya berbeda-beda. Nah, cuman sambungan di parent head ini kita kasih space sehingga antara kabel satu dengan apa kabel di level satu dan di level yang berikutnya itu tidak numpuk satu tempat gitu ya. Nah, sehingga ini secara detailing lebih apa lebih lebih bagus, lebih enak dikerjakan ya, seperti itu. Kemudian ini ada tiga tipe untuk apa tekanan kabel longitudinalnya ya. Jadi kalau ke arah melintang bisa single, bisa double, bahkan bisa jadi triple juga kalau misalkan lebaran jembatan sangat sangat lebar ya. Oke, kemudian untuk pylon ya, ini juga sebenarnya prototipenya sudah ada gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang apa tipe A. Tipe A ini yang membentuk apa membentuk huruf A ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ada yang tipe H, ya H itu seperti ini. Kemudian ada juga yang tipe Y. Nah, yang tipe Y itu yang seperti ini. Nah, kebetulan untuk yang alat ini kita gunakan tipe Y. Nah, kenapa tipe Y? Karena decknya melengkung, nah sehingga tatanan kabel pada saat kita proyeksikan ke arah horizontal itu tidak boleh mengganggu carriageway, sehingga bentuk pylon headnya atau kepala pilar kepala towernya itu mesti mesti ngebuka keluar ya, sehingga dia tidak menghalangi daripada carriageway. Oke. Nah, ini kemudian bentuk kabel. Kabel ini kabel stay yang pertama materialnya ya, materialnya pada umumnya strand. Pada umumnya 0,6, tapi sekarang di beberapa vendor sudah ada yang bisa lebih dari 0,6. Artinya apa? Artinya jumlah strand per kabelnya bakal lebih sedikit gitu ya. Nah, cuman ini detailing sambungan apa namanya kabel ke deck dan kabel ke pylon juga berbeda dengan tendon karena ini menyangkut masalah unsur estetika gitu ya. Jadi di sini ada suatu standar dari mana dari vendor masing-masing. Nah, ini adalah ujung yang akan menyambung ke deck atau ke pilon gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ada pipa namanya guide pipe. Kemudian si tendon apa si strand ini kita bungkus juga dengan material PE ya. Ada material PE itu dalam rangka untuk mempertahankan durability. Nah, kemudian di sini ada reducer karena dari ini ke sana itu materialnya menggunakan apa HDPE ya, HDPE yang cukup fleksibel gitu ya. Nah, kalau ini semua adalah terbuat dari pipa. Nah, kemudian di dalam sini ini ada apa namanya increase protection, ada juga yang menambahkan damper di sini sehingga karena kabel itu gini, ini kan ada space yang kosong, kemudian pipa ini juga sesuatu yang sangat kaku sehingga ini harus dimungkinkan apa namanya movement ya, movement ke arah kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat di dalam pipa ini kan kosong seperti ini, ya kan? Kosong seperti ini. Nah, ini kalau nggak disiapkan ini apa berbahaya karena nanti masalah si tendon ini bisa menggigit terhadap pipa ya. Jadi lama kelamaan bisa menjadi membahayakan terhadap kontur juga. Jadi memang ini untuk kabel ini ya, sudah ada standar-standarnya ya, baik itu di VSL ataupun di Presine, bahkan sekarang di mana di OVM ya, itu sudah ada semua. Oke. Okay. Nah, kalau lihat dari yang tadi, barangkali saya bisa menyampaikan beberapa kelebihan dari kabel stay ya. Yang pertama, apa namanya dari segi keindahan. Jadi sekarang ini sering minta apa para stakeholder ingin membangun jembatan yang bagus, tapi bentuk gimana standar ya, terpaksa dipasang ornamen. Nah, kalau dengan kabel stay ini sendiri sebetulnya sudah nggak perlu ornamen karena apa namanya dengan adanya tatanan kabel tadi ya, terutama yang ke arah longitudinal kita buat dengan apa dengan fan atau konfigurasi yang lain juga sudah sangat membentuk apa namanya
bentuk yang cukup bagus gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa untuk jembatan panjang ini kan kita juga ada yang lebih panjang, bisa lebih panjang ya, dengan jembatan gantung atau suspension. Nah, memang ini cable stay mungkin yang sekarang ini yang cukup panjang itu stone cutter ya, dengan main span di atas 1000 meter saya kira. Nah, ini memang untuk yang lebih panjang dari itu saya kira suspension mungkin apa maaf, maaf kabel stay harusnya diganti dengan tipe yang lain dengan suspension. Jadi memang apa namanya si kabel stay ini lebih kaku ya, lebih kaku daripada suspension gitu ya. Karena kenapa lebih kaku? Karena gelagar tadi kalau apa gaya kabelnya kita proyeksikan itu kan ada gaya aksial menjadi dan apa namanya gaya angkat ya. Nah, kalau di suspension gelagarnya tidak menerima gaya tekan, itu membuat dia lebih apa lebih fleksibel. Nah, kemudian keuntungan yang lain adalah dengan konsep cable stay ini, maka erection deck itu bisa kita kerjakan dengan metode cantilever ya, bisa menggunakan coupler atau menggunakan lifter ya, seperti yang dikerjakan di alat. Nah, kemudian satu hal lagi untuk jembatan cable stay itu, apa namanya, ada dua ya, tahan kabelnya. Jadi, bisa simetris, bisa asimetris. Nah, termasuk yang alat ini termasuk kategori asimetris. Jadi asimetris itu kalau misalkan proyeksi gaya-gaya kabel. Jadi kalau kita punya pilon, ya kan, misalkan yang sebelah sininya lebih banyak kabelnya, kemudian yang sebelah sini adalah lebih sedikit, gitu ya. Nah, jadi artinya ada kalau kita proyeksikan gaya-gaya kabel ini akan mendorong ke arah sana, gitu ya. Karena yang sebelah kiri kabelnya lebih banyak. Nah, dengan adanya konsep seperti ini atau dengan ada case seperti ini akan menjadi selisih gaya horizontal, sehingga di sini diperlukan ground anchorage ya, seperti yang kita kita ada counterweight. Nah, kemudian kalau yang simetris itu tidak perlu karena si gelagar ini sendiri itu bisa menjadi self anchor namanya, jadi saling menghilangkan. Jadi kalau ini simetris kiri kanan gitu ya, ini memberikan proyeksi gaya horizontal yang sama dari kiri dan kanan, maka apa gelagar ini sendiri akan menjadi self anchor atau anchor dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, ini mungkin apa prosedur umum terkait dengan apa namanya tata cara analisa untuk perencanaan jembatan cable stay ya. Ini semua juga dijelaskan di Midas. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat geometrik jembatan cable stay. Jadi tentu sebelum kita melakukan simulasi ya kita harus paham dulu jembatan kita seperti apa ya. Misalkan apa namanya main spannya panjangnya berapa, kemudian side span berapa, kemudian apakah simetris atau tidak simetris, apakah pakai ground anchorage atau self anchor. Nah, itu semua mesti mesti kita definisikan, dan mendefinisikan itu tergantung terhadap lokasi masing-masing. Kenapa? Karena jembatannya bagian daripada jalan gitu ya, bagian daripada jalan, sehingga apa secara geometrik, secara alignment vertikal dan horizontal juga mesti mesti ngikutin apa namanya terhadap perencanaan jalan ya. Jadi ini nggak bisa membuat sesuatu yang terpisah dari jalan seperti itu. Nah, jadi setelah tahu geometri jembatannya, maka kita melakukan apa namanya suatu simulasi kita sebut dengan namanya final state. Jadi final state itu kita tidak memikirkan dulu masalah bagaimana itu jembatan di erection ya, apakah menggunakan shoring atau menggunakan tadi cantilever method dengan prefer dan lain. Nah, tapi kita bicara jembatan setelah jadi dengan sistem constraint yang sudah final ya, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita harus melakukan analisis untuk mendapatkan initial pretension. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa di Midas ini sudah ada fasilitas untuk apa namanya menghitung initial pretension. Itu dinamakan dengan unknown load factor. Nah, ini berarti serat batas yang kita tentukan tadi ya, kita menentukan initial pretension dan untuk menunjuk seimbangan beban permanen ya. Jadi ada slip weight, kemudian jadi ada dead load, ada superimposed dead load, dan ada apa free stress ya, dan gaya kabel sendiri. Nanti itu untuk gaya kabel masing-masing berapa ketemunya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bisa manual tapi memang cukup lama. Jadi kita bikin matriks fleksibilitas, habis itu kita inverse-kan, kemudian kita tentukan berapa deformasi yang diinginkan di masing-masing apa titik pada deck, baru kita dapatkan apa namanya gaya kabel pada masing-masing kabel ya. Nah, cuman itu kalau tidak dibantu dengan software itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian setelah dapat gaya-gaya kabel ini, tentu itu akan menjadi panduan ya. Itulah gaya pada saat kondisi
jembatan setelah nyambung. Nah, ini yang menjadi repot adalah, jadi seandainya kabel listrik kita kerjakan dengan full shoring, maka cukup kita bekerja sampai di sini, desain itu ya. Cukup kita bekerja sampai di level ini ke atas. Ini sudah jadi ini jembatan ini. Bahkan lebih bagus hasilnya, tidak perlu kita melakukan adjustment terhadap gaya kabel. Nah, cuman sayangnya untuk kabel ini, karena bentangnya relatif panjang, kemudian juga selalu dikerjakan di atas sungai atau jurang gitu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan full shoring. Nah, sehingga kita harus melakukan analisis dan rekonstruksi. Ya kan? Nah, jadi analisis dan rekonstruksi ini yang penting adalah pertama alatnya ya. Alatnya itu cara kerjanya seperti apa, beratnya seperti apa, kemudian apakah dia in situ atau apakah dia apa menggunakan precast ya. Nah, tentu antara case in situ dan precast juga beda, karena kalau case in situ misalkan diizinkan adanya tarik, nah kalau sama precast untuk match case tidak diizinkan tarik, jadi ada nanti suatu pola-pola yang beda terhadap apa tendon yang kita apply di balok ataupun di boxnya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa nih, dan ini yang bikin lama sekali ini analisis selama konstruksi gitu ya, jadi ini mesti mesti memastikan apa namanya, kita dari sini kan dapat panduan nih gaya awal seperti itu. Nah, kalau kita langsung aplikasikan ke apa namanya gaya-gaya pada initial pretension terhadap during contraction, itu juga akan bermasalah ya, akan bermasalah karena misalkan ya kabel MS1 yang dekat dengan pilon itu kan cukup besar, tapi pada saat erection bebannya masih kecil gitu loh. Nah, jadi akan ada suatu bending moment yang besar dan yang membuat penampang kita menjadi tidak cukup. Nah, ini mesti memang paham betul terhadap urutan pekerjaan, terhadap alat yang digunakan, dan juga apa namanya pengecekan terhadap deformasi dan kapasitas penampang. Jadi ini yang lakukan di level sini ya, di analisis apa during contraction. Nah, kemudian setelah jembatan jadi, ya tentu saja nanti akan ada apa namanya beban-beban tambahan ya. Misalkan beban-beban yang selama operasional akan terjadi, misalkan yang paling keseharian adalah akan ada traffic yang akan masuk ke situ. Nah, itu semua juga sudah diatur intensitasnya di SNI, kemudian ada mulai susut dari suhu. Nah, ini untuk yang melengkung juga bermasalah dengan mulai susut ya, jadi akan ada yang cukup besar. Kemudian untuk long termnya kita berbicara adaptif dan singket ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga dianjurkan ya, dianjurkan untuk mengecek kondisi apa kapasitas nominal, baik itu momen ataupun gaya geser untuk kondisi ULS. Nah, ini untuk berbicara masalah kekuatan penampang. Seperti jadi kalau yang berbicara tegangan ya untuk servis. Nah, kalau yang berikutnya adalah berbicara untuk kapasitas penampang ya, itu. Oke, ini urutan secara umum ya, urutan secara global untuk perencanaan kabel stay. Jadi kira-kira ada 5 tahap ya. Jadi kita harus create idea dulu, create ide apa ide kita dulu seperti apa, baru lakukan analisis panel stage, jembatannya sudah jadi. Jadi sekali aktif aktifasi semuanya, semua elemen. Dari situ kita lakukan initial apa pretension dengan menggunakan unknown load factor yang sudah ada difasilitasi oleh Midas, kemudian lakukan analisis apa selama konstruksi atau staging contraction. Nah, ini tergantung kepada masing-masing engineer ya, mau menggunakan alat apa, kemudian besarnya seperti apa, sama urutnya seperti apa. Nah, untuk apa, karena ini menjadi kata kunci dalam perencanaan kabel stay, ini terkait dengan initial pretension ya. Jadi initial pretension ini nanti setelah apa modelnya jadi ya, setelah tiga model jadi gitu ya, kita lakukan apa namanya kasih gaya sebesar satu satuan pada kabel seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini membuat kondisi keumbanan permanen ya. Jadi gaya kabel ini adalah harus memberikan dampak terhadap bentuk jembatan, terutama tadi gelagar dan pilon itu harus sesuai dengan gambar desain. Jadi artinya gambar desain adalah gambar desain adalah untuk beban-beban permanen ya, ada slipway, kemudian ada superimposed dot ya, ada parapet dan lain-lain, itu bentuk jembatan diharapkan sesuai dengan itu. Nah, kemudian tadi ya ada unit load di kabel, kemudian kita ini yang beban permanennya, kemudian kita membuat apa namanya kombinasi apa kondisi beban ya. Jadi buat kita load kombinasi untuk slip weight, SDL dan unit load ini. Nah, kemudian apa di Midas sudah ada
fasilitas untuk unknown faktor dengan cara membuat kombinasi ini, kemudian kita membuat syarat batas. Syarat batasnya boleh deformasi, boleh gaya, kemudian boleh apa lagi ya, boleh rasi peletakan, seperti itu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi pada umumnya saya selalu menggunakan syarat batas deformasi di deck dan di pilon ya. Kalau deck itu berarti movement atas bawah, kalau di pilon berarti apa namanya, ke arah longitudinal ya pergerakannya, seperti itu. Nah, ini syarat batasnya. Nah, dari hasil analisa ini, maka kita akan mendapatkan berapa gaya yang harus kita berikan untuk kondisi model final state sudah nyambung semua terhadap masing-masing kabel ya, untuk apa, mendapatkan kondisi atau syarat batas seperti yang kita inputkan, dalam ini berupa deformasi atau berupa gaya. Oke, ini cara-cara untuk apa namanya, mendapatkan gaya free tension ya. Oke, nah ini yang mulai rada ruwet nih. Jadi setelah kita mendapatkan apa namanya, gaya-gaya. Halo, halo, suara saya ada nggak ya? Pak Andi, ada nggak suara saya? Ada, Pak. Ada ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya? Oke. Nah, jadi setelah final stage dengan apa namanya, gaya tarik pada masing-masing kabel kita sudah dapatkan gitu ya, dan itu memang pada umumnya tidak terlalu susah. Mudah sekali untuk mendapatkan itu, dan itu dengan gaya tersebut pasti bending momennya minimum, deformasinya bagus, segala macam gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah, masuk ke tahap kedua, bagaimana kita membuat jembatan itu gitu ya, dengan urutan-urutan pekerjaan yang sudah kita rencanakan. Jadi itu karena semua benderi berubah. Jadi misalkan pada saat jembatan jadi, itu kan semua bearing sudah tertumpu, sudah cukup stabil gitu ya. Nah, pada saat during contraction itu bisa jadi harus ada boundary-boundary yang kita temporer sifatnya. Misalkan kalau untuk apa cable stay di mana sambungan antara gelagar dengan crossbeam adalah bearing, itu bisa kita tambahkan namanya temporary fixity dengan stress bar gitu ya. Nah, itu dalam rangka selama during contraction apa namanya, harus cukup stabil. Oke, jadi apa namanya, ini tadi ya, tadi kita bicara sampai sini nih, apa, ada model panel stage, kemudian kita bicara initial pretension, kemudian habis itu maka kita dapatkan gaya-gaya untuk mendapatkan keseimbangan awal ya. Nah, sebetulnya kalau kita ngecor apa namanya, cable stay kita kerjakan dengan full storage system, sebetulnya cukup berhenti sampai di sini, itu sudah selesai jembatan. Jadi dengan gaya kabel yang ada, kita tinggal ngecek berapa bending momennya, berapa tension yang dibutuhkan, berapa tulangan, berapa geser, segala macam, itu sudah clear. Kita tidak perlu berbicara lagi bagaimana adjustment si gaya kabel gitu ya, seperti itu. Nah, tapi jarang sekali, kecuali mungkin untuk jembatan-jembatan kabel pedestrian ya, yang nyebrang jalan tol atau misalkan nyebrang dari bangunan ini ke bangunan ini, itu memungkinkan. Tapi pada saat kita berbicara jembatan yang cukup panjang, kemudian di atas sungai atau di atas jurang, rasanya full steering system untuk cable stay tidak mungkin dilakukan, akan walaupun mungkin akan sangat mahal dan sangat lama. Nah, sehingga kita masuk ke level kedua dengan menggunakan suatu alat yang namanya bisa jadi foam traveler atau lifter atau precast segala macam gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu suatu evaluasi terkait dengan contraction staging analysis gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana menjaga, pertama kita itu kan punya punya apa, punya penampang yang harus mampu sorry, punya penampang yang kita desain untuk kondisi final state gitu loh. Nah, pada saat kita erection, kita mendapatkan sesuatu yang boundary-nya berbeda. Misalkan cantilever yang lebih panjang, kemudian apa namanya, beban yang jauh lebih berat daripada beban kendaraan. Misalkan lifter saja yang saya pakai di alat ini statusnya 70 ton, berarti kiri kanan sudah 10 ton, padahal truk yang kita desain aja hanya 50 ton gitu loh. Gitu ya. Jadi beban apa, beban beban erek apa, beban selama ereksinya bisa jauh lebih besar ketimbang nanti untuk kondisi final state nya. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada saat contraction state analysis, analisis ini ya. Jadi yang pertama adalah kita mengecek apa, pemberian gaya kabel pada saat pemasangan pertama ya, seperti itu. Karena kalau kita menggunakan gaya kabel untuk pemasangan pertama, menggunakan dari analisis awal ini, itu juga penampang kita akan menerima member force yang cukup besar ya, bending moment dan geser akan sangat besar,
Sehingga apa? Sehingga penampang yang sudah kita desain untuk kondisi final ya, di situ ada tendon, ada besi, itu juga tidak akan cukup gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang, atau bahkan bisa jadi, bisa jadi robot. Seperti itu. Nah, kemudian urutan trialnya ya, jadi memang ini nggak bisa sekaligus, ya kan? Jadi apa? Kalau dicek membernya sudah tidak oke, okay, maka di sini itu berarti gaya kabel yang kita berikan pada saat intelisen itu kita aja, kita kecilkan lah ya, kita kecilkan. Nah, kemudian satu hal lagi yang menjadi masalah adalah sampai hari ini itu belum ada alat yang bisa membuat mekanisme menurunkan daya tarik pada kabel. Jadi gini, misalkan saya punya balok. Ini kita sudah punya tali gitu ya. Ini ada pilar di sini ya, di sini. Nah, ini enggak ada alat alat atau jack apapun ininya sehingga kita bisa mengendorkan gitu ya, bisa rilis di sini, bisa rilis. Jadi yang bisa itu hanya menarik, jadi ditarik ke arah sana. Itu bisa bisa. Tapi untuk merilis nggak bisa, karena apa? Pada saat si ten apa namanya kabelnya sudah bekerja, di sini tuh wiji sudah menggigit gitu ya, sudah menggigit. Jadi dia hanya bisa ditarik, nggak bisa dilonggarkan. Nah, ini juga menjadi suatu masalah tersendiri gitu ya untuk adjustment kabel. Jadi strateginya adalah kita juga apa namanya gaya yang diberikan pada kabel saat instalasi juga kita bertahap. Nah, semakin banyak tahapannya sebenarnya semakin bagusnya. Cuman yang jadi masalah adalah semakin banyak tahapannya di lapangan juga cukup repot dan kontraktor belum tentu mau, karena itu memakan waktu yang lama. Nah, kemudian apa? Kalau member posnya oke, okay. Kalau member posnya oke, okay, maka kita berarti kita lanjut dengan apa namanya settingan terhadap intelligent cable force yang kita ini kita asumsikan ya. Nah, habis itu juga tidak jangan lupa bahwa jembatan ini ya akan berdeformasi dari awal sampai akhir, dia naik turun, dia melengkung segala macam gitu ya. Nah, itu di MIDA sudah ada fasilitas untuk apa namanya membuat pre-camber. Jadi camber itu kan melendut, kalau pre-camber itu anti lendut. Nah, itu sudah ada fasilitasnya. Oke, kemudian nah, ini apa namanya? Tadi ya. Jadi setelah adjustment ini oke, okay, kemudian kita masuk ke ini semua iterasi. Jadi iterasi ini antara jadi cuma ada cuma apa gaya kabel ini menentukan segalanya. Jadi kabel ini bisa menentukan deformasi di deck dan di pilon, kemudian bisa menentukan juga apa namanya bending moment dan geser di deck dan di pilon gitu ya. Nah, jadi kita hanya main-main dengan kabel karena semua penampang sudah kita set untuk menerima apa namanya beban untuk kondisi final ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita lakukan iterasi. Nah, untuk melakukan iterasi ini itu di MIDA sudah ada fasilitas namanya kabel tuning gitu. Jadi tidak perlu kita menebak suatu angka ya. Oke, ditebak dulu di running. Karena apa? Untuk yang alak aja sekali ngerun mungkin kita habis 2 jam. Jadi kalau sehari saya pingin 4 kali apa 4 kali ngerun gitu ya, 4 kali nyoba, itu berarti kan sudah 8 jam habis untuk ngerun aja gitu loh. Nah, jadi dengan adanya fasilitas tuning ini itu interaktif di layar sehingga kalau kita kenaikan gaya kabel ini dampaknya yang sebelahnya seperti apa sudah bisa kelihatan. Jadi artinya coba-cobanya tidak perlu apa namanya dengan sekian persen dari gaya kabel gitu ya, kemudian itu akan selama skala. Oke. Ah, ini saya sampaikan beberapa kemudahan di MIDAS ya. Jadi untuk kabel stay ini pertama untuk tapi ini hanya bisa untuk yang secara pen lurus ya. Jadi kalau melengkung belum ada nih wizardnya. Jadi wizard ini untuk mempermudah membuat geometri dari kabel ya. Untuk apa namanya memasukkan koordinat, kemudian memasukkan apa ya elemennya, elemen-elemen gelagar dan tower dan kabel gitu ya. Tapi selebih itu mesti di update sehingga untuk bearing, untuk sambungan gelagar ke pilon seperti apa itu mesti ada sesuai dengan apa namanya yang kita desain gitu ya. Nah, tapi kalau saya sendiri saya lebih suka dari gambar CAD kita bikin apa gambar 3 dimensinya ya, node-nya sudah kita sambungkan dengan elemen-elemennya kemudian diekspor ke DXF, SMS ke DXF baru nanti di MIDA sudah ada fasilitas untuk mengimport DXF itu lebih lebih apa lebih cepat, apalagi untuk apa kabel stay yang melengkung ya, nggak bisa pakai yang ini. Oke, nah kemudian yang kedua yang tadi saya cerita itu ada fasilitas unknown factor. Jadi tidak menggunakan ini pun bisa. Nah, cuman jadi
lama sekali gitu ya. Misalnya kalau ada kabelnya 20 ya, saya mesti membuat matriks ya kira-kira 20 ke 20 itu menginpuskannya mungkin bisa seminggu gitu ya, atau bisa 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 nggak selesai juga. Nah, tapi dengan adanya fasilitas non-load factor ini cukup dengan cepat. Nah, cuman memang pada saat kita membuat preliminari dimensi balok, dimensi pilon tidak bagus, maka ini juga tidak akan ini ya. Bahkan misalkan ada yang kabelnya tertekan segala macam, itu berarti apa? Perbandingan kekuatan antara gelagar dengan pilonnya tidak pas gitu. Jadi memang ini mesti butuh pengalaman, butuh jam terbang ya untuk membuat preliminari terkait dengan pendimensian ya. Memang ada aturan misalkan tinggi gelagar 1/40 panjang wingspan seperti itu kan normatif ya. Tapi tetap pada saat kita lakukan analisa ada hal yang ya tadi ketemu di sini misalkan negatif gitu ya. Jadi tapi dengan fasilitas ini pada saat kita ketemu hal yang seperti itu, kita bisa dengan mudah dan cepat untuk melakukan trial lagi untuk pendimensian daripada dimensi matanya ya. Jadi ini yang terkait load factor. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang disampaikan adalah ada kabel ini, kabel positioning ya. Nah, jadi di sini layar ini cukup interaktif. Jadi misalkan gini, saya sudah punya sampai segmen berapa gitu ya, ininya apa, sudah kita tarik kabel. Nah, kemudian ternyata di belakangnya ada bending moment di deck yang memerlukan kabel tersebut ditarik. Nah, cuman kita nggak paham ditariknya berapa, karena kalau kebesaran juga bermasalah dengan bending moment sama deformasinya. Sehingga, dan dengan kabel tuning ini cukup interaktif, sehingga kita bisa melihat dampak dari penarikan pada satu kabel. Seperti itu. Jadi, sebelum ini akan lebih mudah ketimbang kita tebak-tebak ya. Jadi dengan ini trialnya tidak inilah tidak apa tidak ngeblank gitu ya, tidak mencoba-coba banget, tapi sudah ada simulasi yang bisa kita lihat. Ini ada namanya kabel force tuning ya di Midas. Nah, jadi di sini itu ada kabel control, kemudian kalau kita klik lagi di situ ada load factor yang ini ya. Oke, maaf yang tadi. Jadi yang ini oke. Nah, di sini ya. Di sini ada kabel control. Jadi kalau kita klik kabel control ini akan muncul anode load vector yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk kabel port tuning. Nah, ini untuk adjustment di masing-masing kabel ya. Oke. Nah, satu lagi yang paling penting adalah ini ada fasilitas untuk menentukan precamber. Nah, precamber pun sama, manual juga bisa gitu loh. Jadi precamber ini misalnya ini, ada suatu titik misalkan saya punya balok cantilever seperti ini gitu ya. Oke. Ini dipasang, kemudian berikutnya lagi tentu pada saat ini di bagasing dibuka, artinya ini kan sudah turun juga ke sini ya, sudah turun ke sini. Nah, kemudian lagi berikutnya saya mau masang lagi balok ke sini. Ya tentu akibat berat balok ini akan turun juga ke sini, kemudian yang ini juga akan turun ke sini. Nah, jadi maksudnya ini ke sini adalah satu tahap turun. Ini ke sini adalah tahap yang kedua juga turun. Ini mungkin yang berikutnya juga akan ini ya, kalau baloknya ditambah panjang terus. Nah, jadi camber itu adalah saya mesti men-set up posisi dari dari balok ini waktu dipasang itu kita mesti set up ke arah sini. Sebesar yang ini ya. Jadi kita kan punya seperti ini, stage 1 dipasang balok dia akan turun ke sini, pasang balok lagi dia akan turun ke sini gitu ya. Nah, jadi dengan final stage sampai dia nyambung ini elevasi balok sesuai dengan yang kita rencanakan, kira-kira gitu konsepnya untuk si siapa camber ini. Nah, camber ini itu di Midas sudah juga keluar fasilitasnya. Jadi ini sangat tergantung terhadap urutan pekerjaan, sangat tergantung kepada beban peralatan yang kita aplikasikan, sangat tergantung kepada juga segmen-segmen yang kita cor ataupun kita angkat dari split case ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin teorinya ya. Teori cable stay-nya sedikit knowledge-nya dulu, kemudian fasilitas apa yang ada di Midas. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana kita men-set up suatu ide terhadap cable stay. Nah, ini mungkin yang saya ambil studi kasus di Alalak ya. Nah, jadi sebelum ke model Midas, kita mesti mesti ini dulu ya, mesti masuk kepada bagaimana itu dimatang desainnya.
Nah, jadi ceritanya ini yang warna blok samera itu adalah ada rumah sakit ya, ada rumah sakit. Kemudian sebentar ya. Oke, ini adalah rumah sakit. Kemudian yang warna biru ini adalah gensetnya punya rumah sakit dan genset ini tidak boleh terganggu. Jadi terganggu operasional rumah sakitnya terganggu gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian ini kondisi alamnya seperti ini. Nah, jadi boundary kondisinya ini masalah rumah sakit, kemudian jembatan existing harus fungsional. Jadi di sini ada jembatan existing yang ini ya, seperti ini. Kemudian jembatan terletak di tengah kota sehingga tuntutan perencanaan jembatan yang harus ikonik, ini permintaan dari Pak Kabale dan Pak Gubernur ya, seperti itu. Oke, nah tentu saya mesti mencari horizontal alignment ya. Horizontal alignment, bagaimana warna merah dan biru ini tidak terganggu, kemudian jembatan mesin tidak terganggu ya. Sudah jelas ini saya mesti buat apa namanya suatu alignment ke arah sana, kemudian ini ada ke arah sini ya seperti ini, kemudian kita bentuk radius seperti ini ya, mengamankan genset sama jembatan existing gitu ya. Nah, ketemulah ini alignment yang sudah disepakati oleh para stakeholder seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah permintaan ini jembatan ikonik, ya kan? Nah, ini memang tidak mudah untuk apa namanya untuk memutuskan ini gitu ya. Nah, ini juga kondisi melengkung, kemudian ini banyak alternatif. Jadi selain ini tuh banyak opsi, ada yang pakai balance cantilever, ada yang deck yang pakai box, ada yang pakai baja. Tapi nanti mentok di urusan ini bagus apa tidak, ikonik apa tidak, murah apa tidak, itu semua menjadi parameter-parameter dalam mengambil suatu keputusan ya, seperti itu. Oke, saya tidak akan masuk ke sana karena cukup lama. Keputusan terakhir adalah kita gunakan jembatan Keberstay seperti itu ya. Jadi saya mesti mendesain apa jembatan Keberstay seperti ini, tidak terlalu panjang sebetulnya. Nah, cuman kalau dari sisi kesulitan, saya pernah membuat jembatan Keberstay yang lebih panjang tapi lurus, itu jauh lebih simpel ketimbang jembatan Keberstay ini yang cukup pendek tetapi melengkung. Nanti mungkin saya perlihatkan masalah di mana ya. Oke. Kira-kira geometri seperti ini ya. Nah, jadi apa? Kemudian saya coba simulasikan dengan gambar 3D, kira-kira bentuk jadi seperti ini, dan sekarang ini barang sudah jadi dan sudah apa? Sudah operasional cukup lama ya, mungkin 2 tahunan kali ya. Oke. Nah, masuk ke gambar kabel setnya aja. Nah, jadi sistem strukturnya dulu ya, sistem strukturnya dulu. Jadi ini merupakan rigid frame. Jadi yang apa? Ini adalah gelagar, oke, gelagar. Kemudian adalah pilon. Kemudian yang miringnya adalah kabel ya. Nah, saya membuat waktu itu saya putuskan antara pilon dengan gelagarnya saya sambungkan monolit. Ini dalam rangka untuk menjaga kestabilan jembatan ya. Nah, kemudian di ujung sini kita pasang bearing dengan apa movement bearing atau dengan rod. Nah, kemudian ini yang tadi sampaikan bahwa jembatan ini tidak simetris. Nah, kalau tidak simetris artinya apa? Ada gaya ke sana yang lebih besar ketimbang yang sini. Ya, sehingga apa di sini ini kan ada proyeksi ke atas, ini juga akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga saya di sini pasang counterweight atau bak mandi dan kita isi dengan pasir ya. Ini untuk melawan gaya yang arah vertikal sini. Nah, kemudian bagaimana saya melawan gaya yang arah horizontal? Jadi horizontalnya adalah akan mendorong ke sini. Ini juga punya ke kanan, tetapi ini pasti ada selisih karena kiri kanan tidak simetris. Nah, sehingga apa namanya untuk meningkatkan kekakuan, saya sambungkan antara balok ini dengan crossbeam yang hubungan antara pilon kiri apa kaki pilon kiri dan kaki pilon kanan ya seperti itu. Jadi ini prinsip dasarnya. Kenapa saya menyambungkan antara gelagar dengan pilon? Ya berangkat dari proksi gaya kabel ini sebetulnya. Sehingga ini dimungkinkan selama apa selama ersen gider atau selama kontraksi juga ini masih cukup stabil ya seperti itu. Oke. Nah, ini masuk ke sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini kan carriageway-nya, apa jalannya yang tidak boleh terganggu gitu ya. Ini. Nah, artinya apa? Kabel ini tidak boleh ada yang pada bidang merah ini. Posisi-posisi kabel ya secara plan ya. Karena kalau ada pada bidang merah ini akan mengganggu apa namanya? Akan mengganggu lajur lalu lintas. Nah, jadi ini bukan suatu kebetulan apa
pilonya dibuat melengkung karena ini untuk mendapatkan posisi kabel di luar bidang jalan ya, di luar plan jalan, sehingga terpaksa pilon yang ini itu yang sebelah kiri sini itu kita buat melengkung, sebat melengkung ke arah luar karena untuk mendapatkan proyeksi kabel terhadap plan jembatan tidak boleh clash ya, tidak boleh mengganggu. Nah, kemudian yang sebelah kanannya, yang sebelah sini, ini saya buat lebih tegak. Nah, kenapa dibuat lebih tegak? Karena decknya melengkung ke arah sini, sehingga proyeksi kabel itu sebetulnya masih bisa dibuat begini, pilon nih. Dibuat sama-sama miring ke arah kanan ya, kalau mau. Cuman setelah saya lihat, nggak begitu bagus, akhirnya saya buat yang ini lebih apa, lebih tegak gitu ya, lebih tegak. Nah, ini sebenarnya kabelnya, walaupun ditarik garis ke arah sana kan, masih bisa ya, masih cukup aman gitu ya. Nah, cuman aku sudah putuskan ini yang terbaik, seperti itu. Kemudian ini yang namanya X-beam, ini posisi seperti ini. Ya, jadi di sebelah kiri kita ada balok, kiri kanannya ya. Ini balok yang melengkung, jadi kiri kanan sini. Kemudian balok kiri dan kanan ini kita sambungkan dengan crossbeam per 3 meter. Nah, crossbeam sendiri itu kita buat dari precast, ya, seperti ini, dan kita potong menjadi 3 segmen. Ini dalam rangka memudahkan untuk mengirim dari casting yard sampai ke lokasi jembatan. Nah, kemudian di sini itu adalah ini guide pipe ya, guide pipe. Jadi saya buat pertama adalah untuk kemudian pasangan saya bikin kolom ini atau pilon ini masif. Nah, sehingga kalau masif maka guide pipe saya mesti yang dari kiri nyebrang ke kanan, yang dari kanan nyebrang ke kiri. Ini kondisi seperti ini ya, tentu ini juga kondisi tidak menguntungkan karena ini bisa membuat jadi menjadi torsi ya seperti ini ya, menjadi torsi seperti ini. Ya, tapi semua sudah kita rencanakan bahwa pilon ini makanya kenapa cukup besar karena ini akan memikul selain bending dan aksial juga akan memikul torsi ya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini dimensinya ya, lebar jalan 20 meter, trotoar, ada bahu dan median. Oke. Ini material-material yang digunakan karena ini semua berpengaruh terhadap nilai modulus, kemudian tekanan tarik yang diinginkan gitu ya. Oke, ini staging contraction yang saya kerjakan seperti ini. Oke, jadi yang belakang ini side span kita gunakan dengan soring. Nah, kemudian kita tarik dulu kabel yang belakang. Nah, untuk yang main span itu dilakukan bertahap. Jadi pada saat S beam dipasang, kita tarik dulu dengan gaya yang kecil, kemudian cross beam dipasang kita tarik lagi. Nah, kemudian pada saat sudah launching ke arah depan, itu kabelnya yang belakang kita tarik lagi. Jadi untuk yang ke arah main span, jadi main span itu adalah yang ke arah sini ya. Jadi ini adalah main span. Ini namanya ini MS1, ini sampai MS7. Nah, yang ke arah sana namanya back span ya, BS. Back span, dan ini adalah BS1, ini BS5. Jadi itu. Nah, jadi strategi saya adalah bagaimana tadi dari initial pretension, kemudian kita lakukan staging, dan itu juga tidak boleh membuat suatu masalah yang besar, maka penarikan kabel di sini, target terakhirnya kan pada saat konstruksi selesai atau jembatan ini nyambung, maka kira-kira gaya kabel saya itu harus sama dengan initial pretension yang saya buat di non-nodal factor gitu loh. Karena dengan gaya tersebut, dengan balok dimensi seperti ini, itu akan memberikan dampak gaya dalam sangat kecil. Nah, untuk mencapai tersebut, maka penarikan untuk main span dan back span kita lakukan yang ini 3 tahap, yang ini 2 tahap yang main spannya. Nah, ini kira-kira tadi ya yang ada di model Midas itu faktanya seperti ini. Jadi ini yang side span, ini kita gunakan soring tempat ya, ada soring di sini. Kemudian ini harus jadi duluan karena semua barang itu, semua segmen diambil dari belakang. Ini dijadikan duluan. Nah, kemudian untuk memasang segmen-segmennya depan, kita gunakan ada lifter ya, lifter kiri dan lifter kanan ya, seperti ini. Jadi lifter ini duduk di atas H beam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat erection ini bebannya luar biasa yang bekerja. Jadi lifter ini si decknya kondisi cantilever, tapi dia harus memikul beban
segmennya 100 ton gitu loh. Ya kan berat segmennya. Belum lagi berat si apa liternya sendiri. Oke, nah ini yang lebih detail seperti ini cara membawa apa cara membawa segmennya ya. Jadi tadi jarak kabel saya kan 9 meter. Nah, 9 meter ini kalau kita buat satu segmen seperti ini beratnya 99 ton. Ya, 9. Jadi untuk ngangkat dari kasingnya dari belakang ke sini pun cukup berat. Nah, sehingga ini dibagi tiga. Jadi tiga seperti ini ya. Ini jadi 30 tonan satu segmen. Nah, cuman menjadi masalah adalah pada saat ini dibuat mesh kayak segmen gini, maka syarat batas tegangan di sini kan jadi berubah. Jadi kalau misalkan case in situ, pembesian menerus kan bisa tegangan tarik ingin kira-kira apa namanya 0,25 kRFC prime atau ketemu sekitar 3,2 MPa gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan seperti ini gak izinnya menjadi nol tegangan tarik izinnya. Yang ada hanya kompresi. Dan ini menjadi suatu masalah pada saat erection. Oke. Nah, ini kira-kira berikutnya seperti ini ya. Jadi apa namanya yang ada di sini itu ini ada cobakan untuk memasang coupler tendon ya. Ini terjadi seperti ini kita cor setelah kita pasang tendon. Jadi tendon ada yang di atas di sini, ada yang di bawah di sini itu kita menggunakan blister tapi yang di atas kita menggunakan coupler. Oke, ini apa namanya urutan kabelnya jadi kira-kiranya adalah ini adalah jumlah strand. Dari mana jumlah strand ini saya dapatkan dari tadi waktu analisis gaya inisial, maka saya dapatkan kondisi gaya pada saat tenor stage. Maka dari situ dengan membagi izin 0,5 0,45 FEU, maka saya dapatkan apa jumlah area strand ya. Kemudian dibagi dengan nominal strand masing-masing, maka saya dapatkan gaya atau jumlah strand pada masing-masing kabel. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa penarikan saya lakukan tiga kali. Ini sebetulnya kan kita dapatkan gaya dari inisial, kemudian coba kita implementasikan bagaimana memecah gaya inisial ini kepada staging contraction sehingga selama contraction terutama di awal-awal bending moment tidak terlalu besar sehingga itu akan bermasalah dengan penampangnya. Jadi yang apa ini adalah BS yang tadi backspan yang arah sini itu saya bagi dua tahap, kemudian yang mainspan ini saya bagi tiga tahap penarikannya. Dan nanti terakhir setelah jembatan nyambung kita ada namanya final tuning. Jadi kita cek lagi semua gaya di lapangan dengan menggunakan lift off gitu ya. Jadi kita pasang jack di sini, kemudian kita lift off apakah seberapa persen jauh atau melencengnya dari target gaya kabel yang sudah kita setting dalam analisis ini. Nah, satu hal lagi yang tidak terdetek di ini ya, di maksudnya di pre-camber. Jadi pre-camber itu tadi berbicaranya vertikal, jadi ke arah gravitasi. Nah, ternyata ini gara-gara apa? Gara-gara decknya melengkung gitu ya. Deck ini kan melengkung begini. Kemudian ada gaya kabel ke arah sana. Jadi artinya apa? Artinya ada proyeksi gaya kabel yang apa? Ini ke arah sana, ini ada proyeksi yang ke arah sini. Nah, ini juga masalah sendiri. Ini ada kejadian si gelagarnya tarik keluar mekar gitu loh. Coba kebayang nggak kalau misalkan dari sini sudah mekar, ya kan dari sini sudah mekar. Ini kalau dilanjutkan ini mungkin sudah nggak karu-karuan, nggak ketemu dengan abatmen. Jadi mungkin abatmennya di sini gitu ya, gelagarnya nyambungnya ke sini seperti ini. Nah, ini tidak ada fasilitas di Midas terkait dengan camber horizontal ini. Nah, jadi saya lakukan apa namanya manual untuk masing-masing segmen gitu ya. Jadi di mana di castingnya itu saya lakukan camber ke dalam. Jadi misalkan ini adalah garis desain kita, ya kan seperti ini. Nah nanti waktu kita mengecor di casingnya dulu kita buat ini agak masuk di sini. Jadi ini kan ada gelagar sana ya, ada gelagar ke arah sini. Nah nanti waktu pengecoran karena ini match case, ini sudah kita settingkan menjadi seperti ini, agak masuk ke dalam sehingga nanti ini untuk mengakomodir pada saat ketarik kabel ke arah sana ini sudah deformasi sehingga pada akhirnya di ujung abatmen satu di ujung bearing itu sudah sesuai lagi dengan dimensi yang dalam desain ya. Oke, saya kira itu karena waktunya udah mau habis ya. Sebenarnya pada saat kita menyampaikan detail waktu itu pernah kita beberapa jam jadinya ya, tapi ini karena waktunya juga kita barangkali saya hanya bisa menyampaikan yang pertama konseptual, yang kedua adalah fasilitas di Midas, yang ketiga contoh yang
yang udah saya kerjakan gitu, dan ini barang di lapangan sudah jadi dan alhamdulillah sampai ini, sampai hari ini apa namanya, kondisinya baik-baik saja dan ini menjadi ikonik di Kota Banjarmasin. Mungkin itu Pak Andi, Bu Iren ya, yang biasa sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eyang Suhara untuk pemaparan materinya, Pak, untuk hari ini, untuk webinar pada pagi hari ini. Mungkin kita selanjutnya akan masuk ke acara sesi tanya jawab ya, Pak. Ya, Seperti yang silakan telah dulu. saya sampaikan di awal, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung diketikkan pada kolom chat yang nantinya akan saya bacakan dan akan kita tanyakan maupun diskusikan dengan Pak Eyang. Lanjut ya, Pak. Di sini sudah ada nih, Pak Eyang, ada yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Susilo Widiatmoko dari DSI. Pertanyaannya, bagaimana detail model superstruktur cable stay? Apakah memakai semacam link antara crossbeam dengan deck longitudinal dan elemen kabel atau bagaimana? Dan juga terkait dengan elemen pada deck, apakah harus memakai plat elemen atau bisa beam elemen? Ya, ini saya kira sambung juga aja modelnya ya, saya modelkan. Jadi yang pertama saya jawab dulu yang deck ya, yang deck pemodelan deck elemen. Jadi memang itu ada ketentuan. Jadi saya sudah beberapa bikin 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 model. Jadi mungkin gini saya buang dulu ya ini. Oke. Nah. Mana ya? Oke. Nah, jadi tadi Pak Susilo ya. Betul, Pak. Nah, jadi Pak Susilo, jadi untuk mensimulasikan apa deck apa elemen deck ini kan ada S beam, kemudian ada yang melintang ada cross beam. Itu ada ketentuan. Jadi saya sendiri baru ketahuan masalah itu setelah ini, setelah apa? Jadi ternyata dengan kondisi melengkung seperti ini, kemudian geometri kabelnya adalah secara proyeksi ya bisa membentuk ke arah apa menarik ke arah transversal. Ini ternyata mengakibatkan bending moment yang besar ke arah horizontal dari si di apa dari edge beam. Nah, ternyata di ASTO kemudian di apalagi ya, di NEHROB itu ada ketentuan. Jadi kalau untuk deck melengkung, decknya itu apakah itu box girder ataupun open open frame seperti ini, itu si deck slab itu mesti disimulasikan dengan shell gitu loh. Jadi tidak boleh open frame seperti ini. Itu akan sangat ini jadi akan boros banget gitu ya. Jadi untuk kondisi melengkung seperti ini itu si deck slab mesti kita cek dia akan menerima apa namanya gaya-gaya dari sistem keseimbangan ya. Jadi kalau biasanya kan deck ini dimodelkan sebagai beban gitu ya, membebani beban mati ke arah cross beam, kemudian beban hidup dimasuk ke cross beam atau ke S beam gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini saya sudah mencoba mensimulasikan satu open frame seperti ini, tapi satu lagi yang terpakai adalah menggunakan deskripsinya kita simulasikan dengan apa dengan shell elemen. Nah, kemudian satu lagi ini terkait dengan sambungan di sini. Ya, ini ada cross beam. Mungkin saya seperti ini. Aduh, nggak kelihatan juga ya. Nah, jadi ini ada sambungan cross beam seperti ini ya. Jadi apa namanya? Ini ada dua opsi. Boleh menggunakan link slab atau boleh ya kita sambungkan dengan elemen elemen. Seperti tidak ada masalah, paling ada sedikit tambah berat ya yang tidak signifikan lah ininya. Cuma dalam model ini saya untuk mensimplifikasi cross beam ke ground saya sambungkan tidak melewati elastic link atau rigid link tapi saya langsungkan elemen ke elemen. Mungkin itu Bu Sindi. Baik, Pak. Yang terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Pak Rafli. Izin bertanya beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin ya saya bacakan pertama bisa langsung Bapak langsung jawab ya, Pak. Ya. Yang pertama, apa yang paling membedakan konstruksi antar jembatan cable stay dengan jembatan lainnya? Dengan jembatan jembatan lain ya. Ya, jembatan Oke. cable stay dengan jembatan lainnya, Pak. Oke, ya ya. Ya, tadi bisa sampaikan. Jadi jembatan lain mungkin yang paling gampang jembatan girder kali ya, jembatan bisa girder beton gitu ya. Nah, girder beton ini kan dia sistemnya simple beam. Di assembling di bawah masih posisi simple beam, kemudian dia angkat
masih posisi single beam, kemudian dia bekerja operasional masih posisi single beam. Nah, ini kan tidak ada perubahan sistem struktur ya selama Ericsson gitu. Nah, tidak juga ada alat berat karena waktu Ericsson tidak ada barang yang membebani girder. Ini malah diangkat by crane gitu, apa namanya, pakai sling diangkat gitu. Nah, kemudian cable stay ini memang agak beda. Bedanya apa? Beban yang bekerja selama nantinya selama fungsional, selama operasional dengan beban yang bekerja pada saat yang kita pada saat kita apa beban yang kita butuhkan pada saat Ericsson itu intensitasnya bisa berbeda banget. Kemudian kondisi final dengan kondisi staging itu juga boundary-nya berbeda banget. Jadi artinya apa namanya? Kenapa untuk jembatan-jembatan cable stay yang dikategorikan jembatan khusus perlu staging analysis contraction, ya kan? Sementara untuk yang jembatan-jembatan standar itu hanya sekali desain, habis itu ya sudah diangkat jadi gitu ya. Karena memang selama Ericsson tidak ada perubahan apapun, tidak ada perubahan boundary apapun. Nah, untuk cable stay selama Ericsson bisa berubah boundary-nya ya. Misalkan asalnya misalkan bisa aja desain di sini menjadi bearing gitu ya. Ternyata selama Ericsson saya butuh di situ fix, makanya saya tambahkan fix itu. Jadi ada kondisi yang berbeda antara during contraction dengan final stage, itu yang membutuhkan yang membedakan antara cable stay atau pada umumnya jembatan khusus dengan jembatan-jembatan standar. Mungkin itu Bu Cindy. Oke, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2-nya, apakah membangun konstruksi jembatan cable stay sangat sulit dibandingkan jenis jembatan lainnya, Pak? Pengalaman saya gini, sangat sulit memang. Jadi memang ini kan tidak semua familiar ya, baik untuk mendesain ataupun untuk apa namanya mengerjakan di lapangan. Saya kira beberapa kontraktor aja. Jadi gini, jembatan ini di Indonesia sejarahnya itu dimulai dari Barelang ya. Di Barelang itu kan banyak jembatan cable stay yang cukup panjang juga. Nah, semua semua kontraktor, semua semua konsultan saya kira berangkat dari Barelang ini. Nah, memang ini kerja susah. Ya tadi terkait dengan saya aja bikin model ya, bikin model untuk mengecek performa jembatan sama Ericsson itu sampai 47 model. Bayang nggak? Jadi dicek ini, wah ini di sini over stress. Oke, yang ini di adjust lagi. Sampai pada akhirnya ya sudahlah. Karena ini kan sudah apa segmental per 3 meter, di sambungan antar segmen juga tidak boleh tarik, sehingga saya menggunakan apa temporary stress bar untuk menahan di situ ada kelebihan tarik. Karena gini, pada saat di solusi ada kelebihan tarik, pasti di fiber apa di yang berseberangan dia akan ada overstress dan overstress yang bikin bahaya. Jadi memang sangat sangat sulit ya terkait dengan alat lah. Alat ini aja untuk yang di alat itu kita beberapa bulan lagi COVID ordernya harus ke Cina gitu loh. Ya gitu kan. Jadi dari si alat juga memang tidak standar, kemudian dari si urutan pekerjaan dan ini menuntut skill dari kontraktor juga memahami terhadap urutan-urutan kegiatan ini. Kalau tidak ya masalah gitu loh. Ya gitu ya di sini. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya ada, apakah cable stay bisa dibangun semua jenis tanah, Pak? Saya kira gak ada masalah ya. Nanti jenis tanah ini hanya membedakan, termasuk yang alak ini cable stay dibangun di tanah yang satu lunak itu buat pondasinya 70 meter tuh yang tadi itu ya. Jadi bisa dibangun di tanah apapun. Tapi yang akan membedakan adalah seberapa optimal desain pondasinya. Yang ini termasuk alak ini tidak optimal karena memang tanahnya lunak, tapi karena permintaannya sudah bagus ya sudah dikerjakan dengan jembatan cable stay ini gitu loh. Ini masalah optimal atau tidak optimal terkait dengan pekerjaan struktur bawah ya nantinya. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Rafli, apakah ada kesulitan selama menggunakan Midas untuk proyek cable stay dibandingkan jembatan lain, Pak? Ada beberapa kesulitan. Saya terkait mungkin ada fasilitas, makanya saya nanya Pak Andi, Pak Andi boleh nggak saya bilang apa bertanya ke Korea segala macam. Ada beberapa fasilitas yang memang saya belum belum familiar ya. Contoh kayak untuk lake of pit force. Di situ ada fasilitas, cuman saya belum paham di lapangannya seperti apa, kemudian di simulasi apa di Midas itu buat apa dan bagaimana gitu loh. Ya gitu ya, itu belum belum paham ininya. Tapi karena saya belum paham, saya tidak tidak masuk ke yang fasilitas itu gitu. Nah, kalau yang lain-lain saya kira kayak untuk apa namanya komposit lah, kemudian creep sinkhead, staging, tadi initial pretension, tuning itu semua saya kira nggak terlalu sulit, familiar semua awalnya. Cuma memang masih ada yang masih tahu ya, maksudnya kalau kalau pemula mencoba ini memang agak ruwet ya, karena kan mendesain itu yang bagus adalah jadi software ini sebenarnya alat bantu, jadi yang harus paham dulu itulah kitanya sendiri gitu loh, harus paham urutannya begini, hasilnya akan seperti ini. Nah, cuman untuk mengecek hasil ini kalau di
apa kalau softwarenya tidak apa ya tidak mudah ya akan lama juga. Nah, ini kebetulan kalau Midas sih saya hanya ada beberapa yang jarang saya gunakan ya karena mungkin belum ada case-nya aja gitu. Itu bersendiri. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi, Pak, dari Pak Widi dari Bintek Jatan. Siang, Pak Eng, menurut Bapak, mengapa jembatan tipe suspension kurang populer di Indonesia sebagai tipe jembatan yang mampu mengakomodasi bentang yang jauh lebih panjang dibandingkan jembatan tipe cable stay? Seperti kita ketahui, jembatan bentang terpanjang di dunia adalah tipe jembatan suspension seperti jembatan Kanake 1915 di Turki dengan bentang 2 km dan Akashi Aikyo di Jepang dengan bentang 1,9 km. Di Indonesia tentunya membutuhkan banyak jembatan bentang panjang untuk melintasi halaman sungai, selat, dan sebagainya, Pak. Saya sebetulnya pecinta suspension juga. Saya pernah desain-desain suspension ya. Cuma ya tadi mungkin ya. Ini kan tidak mudah untuk merealisasikan proyek ya. Ini kan proyek karena jembatan panjang itu pada umumnya punya pemerintah, punya PUPR lah, dibiayai oleh APBN gitu ya. Nah kan di pemerintah sendiri punya skala prioritas. Sebagai contoh saya pernah mendesain ya dengan sopir Midas juga itu ada jembatan suspension Inari ya itu main sepanjang 600 meter. Nah kalau dengan cable stay agak berat tuh. Untuk apa untuk bentang segitu ya kita mungkin gelagarnya harus apa dengan baja ya nah itu saya buat tuh dengan apa dengan suspension gitu nah, cuman karena itu juga terletak di Kaimana itu Papua ini ya dari Papua di lehernya di sebelah bawah itu jauh sekali jadi mungkin pertimbangannya keluar uang sekian katakanlah 1 triliun gitu ya hanya untuk memfasilitasi ya memang apa perkonvensinya belum berkembang mungkin itu pertimbangannya bukan bukan secara teknis tidak disukai saya semua orang juga apa namanya antusias tuh dengan suspension gitu ya beberapa cuman apa namanya belum ada ini aja belum ada peluangnya sehingga itu bisa direalisasikan nah sekarang juga ada Munabuton itu pakai suspension tuh itu bentangannya berapa ya sekitar 800 meter kalau tidak salah pilon ke pilonnya itu juga sama masih masih terkendala di masalah skema pembiayaan ya jadi untuk biaya besar itu memang ini apa namanya ya tadi kembali bahwa engine itu harus menjalankan sesuatu yang optimal. Jadi kalau di kita ya mungkin karena uangnya juga terbatas, kalau bisa murah jangan yang mahal gitu loh. Nah, itu jembatan jenis ini per meter persegi akan sangat mahal sekali ya. Jadi urutannya itu kan paling paling panjang yang dari semen span itu bisa suspension, kemudian bisa turun lagi menjadi cable stay, mungkin lagi turun lagi ke balance cantilever segala macam gitu ya. Jadi semakin panjang kayak tanya Turki itu Bosporus ya, Bosporus di Turki itu yang sampai 2 kilo itu. Ya itu per meter perseginya akan sangat luar biasa dan di kita mungkin belum mampu untuk mengerjakan itu. Jadi memang skill apa ya engineer di Indonesia akan sangat ini juga akan sangat terbatas. Jadi pada saat saya ikut seminar di Korea itu anak kecil tuh bukan anak kecil ya, maksudnya anak muda kalau saya udah tua ya. Anak muda itu dia sudah berbicara, saya pernah mendesain suspension bentangnya misalkan 1 kilo gitu. Mereka udah biasa. Saya tanya berapa deformasinya? Bisa 3 meter, kayak bilang gede banget nih ya. Ya iyalah, panjangnya sekian sekian. Jadi ini cuma sekian persen. Jadi kayak itu ya. Jadi semua jadi sekarang gak ada masalah. Cuman tadi kesempatannya belum ada untuk membangun itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Agus. Selamat pagi, saya Agus dari Wikon. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, selama masa konstruksi, apa yang menjadi acuan fix tiap tahapan penarikan? Apakah geometri atau gaya kabel rencana? Jika terjadi geometri sudah tercapai namun gaya kabel rencana belum terpenuhi, apa yang dilakukan kemudian? Atau jika terjadi kondisi sebaliknya? Oke, Pak Agus ya, Pak Agus dari Witon ya. Ya, betul. Witon apa Wikon ya, Pak Agus nih? Wikon. Wikon ya, oke. Ya, jadi memang ini apa antara gaya tarik di kabel tadi kan saya dapatin dari initial pretension, kemudian saya juga masih men-trial tuh sampai saya bikin 3 kali itu dalam rangka untuk menentukan gaya kabel pada saat instalasi ya. Jadi instalasi pertama itu kan saya baru pasang satu balok nih. Kalau dikasih gaya gede juga itu bengkok juga tuh kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah yang dipegang itu harus gaya ataupun harus deformasi. Kalau saya sih dua-duanya gitu ya. Kenapa? Kalau memegang gayanya, deformasi nggak masuk. Jembatan ini jadinya kemana-mana, nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Nah kalau megang misalkan deformasi yang kita fixkan, kalau gayanya gaya di kabelnya tidak cocok juga akan menjadi
bending moment di decknya akan lebih besar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya, tapi yang saya yakini adalah pada saat kita punya gaya, jadi kalau model sudah betul gitu ya, pada saat punya gaya di kabel sekian, itu pasti deformasi juga akan sekian. Dan itu sudah kita akomodir di pre-camber. Nah, apakah melenceng? Sering melenceng. Yang saya lakukan, apalagi dengan mesh case ini. Nah, kalau dengan case in situ, saya nggak terlalu masalah. Apa namanya, ada elemen yang melenceng. Terus saya begising dan saya realignment gitu ya. Nah, tapi yang terjadi di alat ini kan atas kreasi dari lapangan ya, yang menurut cukup sangat cerdas juga nih untuk mengejar waktu kita buat pre-case segmen. Match case artinya apa? Match case itu dibuat match case 3 meter kan di situ ini ya, maksudnya cuma nempel ya, cuma mengandalkan tendon gitu loh. Nah, itu ada beberapa kali misalnya kayak ketakutan, kita ketakutan, oh ini takut takutnya nyambung gitu ya. Akhirnya terpaksa kita menambahkan sini Pak Agus. Jadi beberapa tempat ya kita ganjal gitu sehingga kita ini kembali lagi ke apa kembali ke alignment yang kita rencanakan. Ya, jadi judulnya shimming cuma jadi merepotkan ya. Shimming itu ditempelin, digrotting, segala macam gitu ya. Jadi kayak kelihatan apa ya? Kurang canggih gitu ya. Nah, kalau yang canggih kan wah enggak perlu open langsung jadi gitu. Tapi ya itulah di lapangan karena sangat apa dipengaruhi oleh banyak hal juga ya. Misalkan gini, modulus elastisitas di semua elemen struktur tidak sama dengan apa yang kita modelkan juga bermasalah terhadap elemen. Gitu, Bu Cindy. Baik, Bu Cindy, Bu Iren ya tadi ya? Miren. Oh, Iren ya. Oke, okay, Bu Iren. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan masih dengan Pak Agus. Kedua, apakah ada batasan baku di kode atau lainnya terkait batasan defleksi pylon selama masa konstruksi atau batasan lainnya? Kalau batasan selama konstruksi kayak gini ya, kayak deformasi di decknya untuk jembatan yang pernah saya kerjakan di Barelang, itu decknya bisa melentur sampai 80 cm gitu loh. Nah, cuman kan panjang ya, jadi artinya melentur dia pas ditarik kabel aja dia kembali lagi. Saya kira kalau selama konstruksi dipastikan kayak untuk pilon gitu ya, kan kita nggak pernah pikir yang berpilon nih. Apa namanya? Karena itu saya mengandalkan kalau pilon deformasi yang besar ke arah main span, saya akan meningkatkan gaya di backstay-nya gitu loh, di BS1, BS2, sampai BS5 gitu ya. Jadi kalau untuk during contraction untuk pion saya kira nggak ini yang nggak ada ya. Tapi kalau untuk deck tadi kan kita kontrol dengan pre-camber, kemudian habis itu juga dari pre-camber kan keluar tuh monitoring angka-angka selama urutan yang kita kerjakan, dari situ kita monitor gitu. Nah, kalau ada sedang jangka ya terpaksa kita pakai sini. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan dari Ibu Fatma. Apa pertimbangan menggunakan ejer beam untuk geometri yang plannya melengkung dibandingkan menggunakan penampang box yang punya torsi lebih besar? Yes, Ibu Fatma. Jadi gini, saya juga pingin ini jadi box, ya kan? Pingin jadi box, entah itu otoropik dari baja, entah itu dari beton, gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah bagaimana mengereksen ini. Contoh, lebar jembatan saya adalah 20 meter. Ya kan, lebar jembatan nih, ya kan? Paling tidak kalau saya bikin box segmennya 3 meter, itu juga beratnya akan sangat luar biasa. Itu nggak akan bisa diangkat dari casting jad sampai ke depan gitu ya, sampai dari apa dari casting jad. Kalau pakai precast nih tidak akan apa tidak akan bisa diangkat kalau precast ya. Kemudian kalau dia menggunakan apa traveler, ini juga segmen tidak banyak. Jadi artinya apa, misalkan buat travelernya 10 miliar 15 miliar yang di segmen cuma yang di angka segmen cuma 8 gitu loh. Ini kan dampaknya ke masalah biaya. Jadi kenapa saya, jadi gini, yang paling betul secara teknis ini menggunakan box karena dia melengkung. Jadi artinya apa namanya torsinya juga akan sangat bagus. Kemudian alignment ini kan ada crown ya, ada superlapasi juga akan sangat terjaga dengan menggunakan box. Jadi jawaban saya adalah dengan menggunakan box ini adalah pilihan yang paling bagus secara teknis. Tapi secara biaya dan selapasan itu yang agak-agak repot. Jadi kalau saya diizinkan pakai pembaja box, ya, syukur itu lebih mudah tuh, kayak gitu ya. Nah, jadi saya memilih karena ada permintaan ini proyek pemerintah yang mesti murah, ya kan. Kemudian bisa dikerjakan juga tidak terlalu repot, sehingga pilihannya adalah bisa menggunakan beton dengan menggunakan HDPE. Tapi itu cukup repot untuk mengatur alignment tadi ya, kayak superelevasi, kemudian apa namanya deflection control. Jadi ini juga deflection control jadi dua gitu loh, karena SBM kiri dan kanan tidak seimbang, tidak simetris. Jadi yang lingkaran luar lebih panjang, lebih fleksibel, yang lingkaran dalam lebih pendek gitu loh. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Ada sampai
ini mesti di pre-chamber ke arah horizontal. Seperti itu. Jadi ini mengambil itu karena keterpaksaan. Terpaksa biaya harus masuk, terpaksa harus bisa dikerjakan dengan cara-cara yang simpel gitu ya, tidak melibatkan alat yang cukup mahal. Itu Mbak Bayren. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sambil menunggu Bapak dan Ibu mengirim pertanyaan, mungkin dari saya dulu ya, Pak. Ya. Dari Midas Indo, testimoni dari Bapak terkait Midas Sipil, seberapa akurat hasil perhitungan Midas terhadap hasil pengerjaan di lapangan, terutama state analysis, Pak. Menurut saya cukup ini ya, cukup apa, bahkan saya kan menyimpan engineer di lapangan tuh. Dia sangat bangga sekali pas dihitung dia performa sekian, pas terjadi sekian juga. Jadi maksudnya nggak terlalu ini lah. Selama inputnya ini ya, selama inputnya betul. Inputnya gini, misalkan modulus kan ini, deformasi gas segala macam ada hubungan dengan elastisitas beton E ya. Nah, kita juga jangan pakai rumus empiris gitu loh. Jadi mesti minta ke kontraktor tolong dites nih modulusnya berapa gitu ya. Nah, selama kita menginputkan itu apa namanya dengan betul sesuai dengan fakta di lapangan, saya kira hasilnya nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu apa, nggak terlalu melenceng lah ya. Jadi yang pertama tren ya, kalau angkanya mungkin selisih dikit-dikit ya gak ada masalah, tapi paling tidak tren deformasi itu mirip dengan apa yang kita kerjakan yang kita simulasikan ini guys. Itu bayarnya. Kira-kira Pak untuk nilainya Midas itu berapa gitu dari Bapak? Dari 1 sampai 10 mungkin Pak? Kalau saya sih karena sekarang sih mau pakai Midas ya. Maksudnya satu, Midas sipil punya berapa nih mobil lagi nih, mungkin beli dua lagi kali. Midas gen udah punya. Midas ini semuanya Midas nih di kantor nih. Mungkin saya harus jadi agen Midas juga. Boleh Pak. Saya sih udah inilah, udah untuk sementara ini saya karena nggak pakai program yang lain dan kebetulan di kantor ya saya juga bisa coba pakai Midas gitu ya sudah. Midas berarti di angka 9,9 lah. Wah, terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Samsul Afif. Selamat pagi, Pak. Saya Samsul dari PT Kies. Izin bertanya, yang pertama, ada persyaratan lanjutan untuk jembatan cable stay ini, apakah ada batasan khusus ya, Pak? Gini, semua semua jembatan itu ada untuk ini ya. Jadi gini, kita bedakan deformasi selama ereksen dengan deformasi akibat beban lalu lintas. Nah, yang dibatasi itu adalah deformasi akibat beban lalu lintas. Nah, itu ada L per 800 ya, itu mesti terpenuhi. Kalau enggak juga gaya kabelnya mesti kita adjust, kemudian penampangnya mesti berubah. Itu mesti ini ya, mesti ngikutin SNI. Kalau enggak kan enggak akan lolos, enggak akan bisa laik fungsi. Nah, kemudian kalau deformasi selama konstruksi, saya kira nggak ada batasan. Karena apa? Karena itu bisa kita akalin dengan chamber, kita akalin dengan adjust gaya seperti itu ya. Mungkin itu, Mbak Mayren. Kemudian yang kedua, terkait analisis, apakah dilakukan analisis non-linear? Jika dilakukan, bagaimana mekanisme keruntuhannya? Terima kasih. Ya, jadi penelitian ini di beberapa ini kan kita terkait dengan gempa ini kan kebetulan gempanya ini kecil. Jadi plastisitas itu apa namanya kecil lah ya dengan gempanya. Tapi untuk jembatan misalkan kabel yang kendali segala macam itu saya lakukan dengan nonlinear apa static nonlinear dengan over ya. Nah, kebetulan di Midas juga sudah disiapkan fasilitasnya gitu loh. Jadi itu plastisitasnya kita rencanakan di apa base kolom atau sambungan kolom dengan pile cap gitu Mbak Mbak Dairen. Ya, jadi kita lakukan dengan pushover analisis. Kalau diperlukan, tapi untuk yang alat ini tidak dilakukan karena tidak ada permintaan, karena memang itu zona gempanya zona gempa ringan ya, bukan zona gempa kuat. Tapi di beberapa tempat, misalkan apa Holtekam, kemudian Kendari, kemudian mana lagi ya, itu kita selalu gunakan non-linear static analysis. Ya, untuk Holtekam kita gunakan Midas juga menggunakan non linear time story malah karena di situ kita bearingnya menggunakan pendulum. Jadi memang mau gak mau pakai non linear analysis. Oke, baik Pak. Mungkin cukup ya dari Bapak dan Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin waktunya sudah cukup ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dulu untuk Pak Eeng sudah bersedia menyiapkan materi, sharing ilmu dengan kita semua, serta berdiskusi Pak untuk pagi hari ini ya Pak.